akhir-akhir ini dia sibuk banget kayaknya. Sampai dukung aku berkali-kali, dia sering nolak. Vi, lu punya hati gak sih ya? Gue cuma minta tolong sama lu, balik ke rumah Ferry. Ferry udah 2 bulan, Vi. Kayak gitu aja, dia gak mau makan. Ngapain kamu kayak gini? Aku nunggu kamu. Aku nunggu kamu. Seneng kamu kembali, Vi. Kamu mau nikah sama aku kan? Sendirian aja, Fer? Iya, yeah, aku pilih tempat ini biar kita bisa ngomong tenang. Terus kenapa tiba-tiba kamu ngajak aku ketemuan, ngobrol biar tenang? Vivi, putusin aku. Dia tunangan sama orang lain. Sorry ya, aku ceritain sama kamu. Sebulan ini aku benar-benar hancur, sekarang gila. Tapi aku tahu, aku sadar kalau perjalanan ini masih panjang. Kenapa aku ajak kamu kesini? Aku butuh teman cerita. Aku pasti selalu ada buat kamu, Fer. Masih banyak ya. Kita belum lama ini berteman, tapi aku ngerasa kamu selalu ada ketika aku butuh. Del. Ya? Aku tahu, selama ini kamu nyimpan rasa buat aku. Bukannya aku pedean. Kamu bilang, orang yang kamu sayang, orang yang kamu suka gak peka. Aku tahu. Tapi ketika itu, aku nggak bisa ngerespon itu karena aku masih sama Vivi. Fer, sejujurnya aku emang udah ngerasa kalau nggak ada harapan lagi untuk kita bersama. Kamu paham kan posisiku waktu itu, dan kamu tahu aku. Aku tipe cowok yang benar-benar menjaga. Itu yang aku kagum dari kamu, Fer. Padahal kamu udah sering ketemu sama cewek-cewek cantik di luar sana, tapi kamu tetap setia sama Vivi. Karena aku menjaga komitmen. Aku punya tanggung jawab besar tentang itu. Terus, langkah kamu selanjutnya gimana? Kamu masih tetap mau setia sama Vivi? Vivi udah bukan punya aku lagi. Tapi biasanya kamu nunggu, Fer. Enggak sekarang. Dia udah sama orang lain, Del. Cuma ya, ternyata pacaran lama itu yang menjamin bakal sampai di pelaminan. Aku ke depan gak mau pacaran lagi deh. Aku benar-benar cari orang yang mau nikah sama aku, serius sama aku. Itu pada akhirnya percuma juga nih, mulai pacaran lama tapi pada akhirnya nggak jadi. Terus siapa wanita yang bakal kamu pilih, Fer? Kamu baik sama aku. Dan aku tahu kamu suka sama aku. Oke, sorry banget aku bilang ini sama kamu. Untuk bisa sayang sama kamu, itu nggak mudah. Aku perlu perlu waktu. Tapi aku harap kamu bisa menjalani ini semua sama aku.
Aku gak lagi pun pacaran, Del. Aku benar-benar serius. Masalah hati aku bisa menyelesaikan itu semua. Fair. Orang tua aku juga mau aku cepat nikah. Aku mau kamu serius dan langsung ketemu orang tua aku, ya. Del, kamu bisa terima aku. Sedangkan hati aku masih belum sama kamu. Aku udah milih kamu. Jadi apapun resikonya, aku bakal tanggung. Serius. Makasih banyak, ya. Makasih banyak. Kamu bisa nerima aku dengan keadaanku yang kayak gini. Karena aku udah sayang banget sama kamu, Fer. Sorry, selama ini aku gak peka sama kamu. Bukan gak peka. Aku cuma ada hati yang aku jaga di belakang. Aku gak mau pacaran lagi, Del. Kalau kamu nyuruh orang tua aku ke rumah kamu, sekarang pun aku ajak orang tua aku ke rumah kamu. Sekarang aku mau kamu buktiin keseriusan kamu. Ini serius kan kamu ngomong? Aku serius, Fer. Udah, kamu tenang aja. Aku terima kamu apa adanya. Kasih banyak, ya. Kasih banyak. Ketika aku jatuh pun kamu masih ada sama aku. Kasih banyak. Mestinya aku yang berterima kasih banyak sama kamu, Fer. Karena kamu udah milih aku. Sorry, selama ini aku benar-benar nyakitin kamu. Tidak. It's okay. Udah hampir maghrib. Aku mau kita sholat bareng. Yaudah, yuk. Makasih banyak, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, duduk, sayang. Papa masih keluar. Ya, gak apa-apa. Kok gak ngabarin dulu sih, tumben banget. Katanya lembur. Iya. Kamu udah malam juga, udah selesai kok. Aku buatin minum dulu, ya. Gak usah, gak usah repot-repot. Aku cuma pengen ketemu kamu aja. Ya ampun, sayang. Aku udah ngajuin resign. Suratnya udah diterima sama HRD. Jadi mulai bulan depan aku udah gak kerja lagi di kantor. Biar nyaman juga kan, demi kamu. Oh iya, aku juga dapat promosi. Promosi? Iya. Aku dipromosikan jadi kepala cabang. Di Bondowoso? Di Kalimantan. Wah. Ya udah, sayang. Aku bakal ikut kamu kok. Kamu mau ikut sama aku? Iya. Lagian, bulan depan aku juga udah gak kerja kok. Udah ditandatanganin dan udah disetujuin. Papa juga udah tahu. Dia gak masalah. Yang penting aku bisa ikut kamu. Makasih, ya. Ya gak apa-apa lah. Ini kan demi kita juga. Makasih. Kamu selama ini udah bohong sama aku. Bohong? Iya. Kamu ngomong apa sih? Kamu selama ini bohong, kan? Kamu hanya pura-pura sayang sama aku, kan? Kamu ngelakuin ini semua karena keinginan papa kamu, kan? Kamu ngomong kayak gini sih, aku beneran sayang sama kamu, Dok. Udah, gak usah mikir aneh-aneh. Ngomong aja yang jujur. Kamu tahu, kan? Aku udah pernah nikah. Iya, aku gak masalah. Aku bisa terima itu. Ini, Vi. Kalau urusan menikah, aku bisa nikahin kamu besok. Tapi seumur hidup itu lama, Vi. Kamu bisa seumur hidup dengan kebohongan semua kebohongan itu. Do, aku minta maaf. Tapi aku bakal belajar. Aku kayak sekarang juga belajar buat sayang sama kamu, buat cinta sama kamu, Do. Iya. Makasih. Tapi aku... Aku gak mau gagal lagi dalam pernikahan, Vi.
Gak akan gagal. Aku bakal berusaha jadi istri yang baik. Biar kamu, papa bahagia. Sepertinya aku gak bisa deh. Maksud kamu apa sih ngomong kayak gini? Sepertinya aku akan selesaikan hubungan ini, Vi. Biarkan aku pergi sendiri ke Kalimantan. Duk, rencana kita nikah itu akhir tahun ini, Duk. Gak apa-apa. Nanti aku akan ngomong sama papa. Aku lebih baik seperti itu. Aku takut gagal lagi dalam pernikahan, Vi. Duh, tapi bukan berarti kamu menyelesaikan ini kayak gini, kan? Aku... aku beneran mau belajar buat sayang sama kamu. Iya, oke, okay. Oke, mungkin sekarang susah, Do, tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita udah kebiasa bersama, iya, pasti cinta itu bakal tumbuh. Iya, seiring berjalan waktu. Sudah berapa lama kita menjalin hubungan? Bisa kamu lupain, Ferry? Sedangkan kamu sendiri masih pakai kalung yang dikasih Ferry. Udah lah, Vi. Gak apa-apa. Maaf kalau selama ini aku jadi pengganggu di antara hubungan kalian. Aku akan ngomong sama papa. Duh, kamu gak bisa dong mutusin ini sepihak. Maaf, Vi. Ini buat kebaikan. Nah, hidup. Udah tadi? Ya, baru aja. Gimana Om, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh iya Om, Edo dapat promosi jabatan jadi kepala cabang di Kalimantan. Kenapa Edo? Dapat promosi jabatan Om, yeah, di kepala cabang di Kalimantan. Ya, Edo mau pamit Om. Pamit gimana maksudnya? Edo pamit mau kerja Kalimantan. Gitu. Untuk pernikahan saya sama Vivi, sepertinya Edo gak bisa, Om. Loh, kok bisa begitu? Gimana ya ceritanya? Om tahu kan, Edo pernah menikah dan gagal. Itu gara-gara Edo sibuk kerja. Sampai-sampai Edo lupa sama keluarga. Jadi istri Edo ninggalin Edo. Jadi Edo gak pengen gagal lagi dalam pernikahan, Om. Satu lagi, sepertinya Vivi gak bisa ngelupain masa lalunya, Om. Kemarin Edo sempat ketemu sama si Ferry. Sebetulnya aku sangat yakin sama kamu. Iya. Ya, itu sudah sudah pernah ngomong-ngomong kan? Iya. Ya. Ini gimana caranya si Vivi bisa bahagia sama kamu? Iya, mungkin kebahagiaannya bukan di saya, Om. Saya minta maaf. Saya nggak bisa ngelanjutin ini, Om. Oh, ya. Saya yakin. Sepertinya Ferry itu orang baik. Nggak seperti yang dibilang, Om. Saya kemarin ketemu. Sudah, Om. Saya mau pamit. Ya. Kok kususuk? Iya. Maaf, ya. Ya, nggak apa-apa, Om. Iya. Ayo, Ki, aku pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu puas? Maaf. Maaf, sayang. Maaf. Papa salah. Papa salah. Maafkan. Ini kemohon, Mama. Iya. Makan. Harusnya dari awal papa mau nerima Ferry, Pak.
Maaf. Papa salah. Papa tahu Vivi gak pernah bisa ngelupain Ferry. Vivi ngorbanin perasaan Vivi cuma demi Bapak. Tapi apa buktinya? Edo juga tinggal Vivi, Pak. Maafkan Papa. Papa ingin, ya. Papa hanya ingin kamu bahagia. Sebenarnya kesalahan Papa di masa lalu apa sih? Kenapa Vivi selalu disakitin kayak gini? Maafin, maafin. Betul-betul Papa minta maaf ya, sayang. Ya. Jadi selanjutnya Papa akan merestui apa yang kamu pilih. Siapa yang kamu pilih? Mau si Ferry, yang penting kamu bahagia. Kamu senang. Pak, udah terlambat. Papa berharap aku balik sama Ferry. Papa pikir Ferry bisa balik sama Ferry. Tidak ada kata terlambat, sayang, ya. Tidak ada kata terlambat. Papa harusnya sadar, nggak semua pilihan Papa itu baik. Benar. Papa minta maaf karena itu. Papa hanya ingin kamu bahagia. Papa hanya ingin melihat kamu senang. Ya, yang menurut Papa baik itu belum tentu bisa bikin aku bahagia. Ya, maafin Papa. Mau maafin Papa kamu? Aku nggak tahu lagi harus gimana, Pak. Aku juga nggak tahu. Ferry bisa nerima aku lagi apa enggak? Buat ketemu Ferry aja aku nggak berani, Pak. Ya, Papa berdoa semoga kamu bisa menemukan siapa yang kamu senangi, yang kamu sayang, Pak. Dan dia sayang sama kamu. Vivi, sayangnya cuma sama Ferry. Nggak ada yang lain. Kalau nggak sama Ferry, sampai kapanpun Vivi nggak bakal nikah, Pak. Kok digembok ya? Fer? Ferry? Ya, nomor Ferry. Permisi. Ini rumahnya orangnya kemana ya, Mas? Kurang tahu ya, Mbak. Rumah ini udah nggak ada yang nempatin semenjak 5 bulan yang lalu. Oh, ya udah, Mas. Makasih ya. Iya, Mbak. Sama-sama. Gigi. Gigi pasti tahu nih. Rumahnya Gigi aja.
nggak tahu. Ya aku tahu kamu. Kamu tahu kemana, Ferry? Lu ngapain sih, Ferry? Hah? Dia aku mau balik sama Ferry. Dia aku mau balik sama Ferry. Lu punya muka gak sih ya? Hah? Aku gak peduli, kamu bilang apa yang penting, aku mau balik sama Ferry. Lu udah nyakitin Ferry dulu. Aku tahu nyakitin dia banget gitu, tapi aku juga gak mau kayak gitu. Yang lu sakitin bukan cuma Ferry-nya, tapi orang tuanya. Aku tahu, aku udah nyakitin Ferry. Aku udah nyakitin Bapak dan aku dapet. Dapat balasan itu semua. Yaudah, kasih tahu aku ya, Ferry di mana? Gak tahu. Ya, please, guys, please. Fi, tolong jangan ganggu gua. Aku bisa gila loh kayak gini. Please, bilang, Ferry di mana? Aku mau cari dia. Aku tahu, kamu pasti ngerti kan alamat barunya Ferry. Kamu teman dekatnya, gak mungkin kalau kamu gak tahu, Ge. Fi, bisa gak sih? Kalau Ferry ketemu kamu lagi, dia pasti sakit. Gua gak mau temen gua. Gak. Kali ini beneran, aku gak mungkin nyakitin Ferry lagi. Aku serius pengen balik sama Ferry, Ge. Aku tahu gimana pentingnya Ferry. Aku udah jahat kayak gitu sama Ferry, tapi aku kayak gini juga sakit, Ge, sebenarnya. Please, ngertiin aku. Itu yang dirasain Ferry dulu, sama seperti kamu sekarang. Aku tahu. Gua minta tolong jangan ganggu Ferry. Ferry udah lama berusaha ngelupain lu, terus ya. Lu datang. Ya udah, kali ini aku beneran gak bakal nyakitin dia. Kamu percaya sama aku? Gua gak pernah percaya sama lu. Aku beneran pengen balik sama Ferry, aku butuh Ferry, Ge. Anterin ya. Kamu anterin aku, oke? Okay? Oke. Okay. Ge, please Ge, anterin aku ya ke rumah Ferry ya. Ge, aku pengen ngobrol sama Ferry. Gua minta, lu cuma ngobrol doang. Gak lebih. Yang penting aku mau ketemu sama Ferry. Aku yakin setelah Ferry ketemu aku, dia bakal bisa kasih kesempatan lagi buat aku, Ge. Yaudah yuk. Ini pakai kamu aja. Oke, makasih ya. Jadi, ntar konsepnya pakai vendor ini, ya kan? Sayang, ada yang aku ganjelin nih. Apa? Teman-teman kamu udah dicatat semua namanya di sini. Insya Allah. Yang bakal kita undang. Ada ketinggalan sih. Teman-teman kamu gimana? Siapa yang belum ya? Ntar aku cek dulu sayang. Coba aku lihat. Bentar, caranya. Ini udah dicentang semuanya. Sayang Nita belum dimasukin. Ini kok belum ya? Yang mana oh, sayang? Centang aja. Aku nggak kelihatan. Kamu fokus banget sih. Iya benar, namanya siapa nih? Lutfi ya. Oh iya. Kenapa? Untuk layoutnya nanti kayak gini. Maunya aku sih gini, cuman aku kan minta persetujuan kamu layout untuk apa namanya? Kuade. Sayang. Ini udah oke kok. Mamu kan katanya warna biru sukanmu. Sayang, tapi kayaknya ini bagus kalau ditambahin putih deh bagian ininya. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Kamu setuju? Aku nggak apa-apa, ngikut kamu, santai aja. Oke. Yang penting temen-temenmu udah ketulis semua, temanku juga. Untuk cateringnya kita sesuai kemarin kita sepakatan vendor. Sama orang kamu juga kan udah ngomong kan? Oke, udah. Pasti semuanya. Kenapa? Gimana sayang? Udah cocok kan semuanya? Gak ada yang kurang kan? Menurut aku sih, insya Allah udah. Udah semua kok. Oke, terus MC-nya kita pakai temanku sendiri kan? Iya.
Eh tapi beneran bisa kan? Karena dia bisa banyak lah, job. Bisa lah, udah aku calling. Aman, aku DP juga udah. Terus untuk kita kan maunya ada di Jawa. Mau ada ini enggak? Itu terserah kamu sih. Mau ada kemarin sama bagian MUI-nya itu ditawari apa mau pakai kan pakai ada Jawa bajunya. Ya. Apa mau pakai itu apa temu manten nih? Iya pakai aja sayang. Pakai aja, pakai aja. Pakai itu. Iya biar lengkap. Biar acara pernikahan kita meriah. Iya. Itu kan adat sih cuman enggak apa juga buat dokumentasi kita kan. Untuk fotografernya kita udah pakai Seven Studio. Oke. Okay. Itu aku mangkop sih dari dulu sama Seven Studio. Ya, untuk apa namanya? MUI-nya pakai RK kita. Kak mau bukan gitu. Sayang, kamu tuh tahu banget sih. Aku mau ngikutin apa kata kamu. Udah, itu aja. Aku harap kita udah melangkah jauh kayak gini, kita lupain masa lalu. Entah itu masa lalu kamu ataupun aku. Sayang, tapi kamu udah siap kan? Kamu udah siap seumur hidup sama aku? Sudah siap. Kamu yakin kan? Saya nikah tuh bukan main-main loh. Iyalah, kita udah sejauh ini orang tua kita udah sama-sama tahu. Udah ngerencanain juga kan? Ngapain aku mundur? Enggak, aku serius. Kan aku udah bilang dari awal. Aku sekarang lebih nyari ke yang bisa aku jadiin istri, bukan lagi pacar. Oke. Makasih ya, kamu udah nunjukin keseriusan kamu sama aku. Ini bukti. Ya udah, ini udah malam. Aku antar pulang. Udah nggak usah. Gak apa-apa, motormu taruh sini aja ya. Aku antar kamu pulang. Sayang, ntar ribet malah. Gak apa-apa, santai aja lagi. Sayang, udah ah. Kamu istirahat aja. Kamu kan udah seharian. Ya, ini kerja buat kamu kan juga. Ya udah, aku pulang dulu ya. Oke, hati-hati ya. Serius nggak aku antar? Udah, nggak usah sayang. Oke. Kamu tuh emang bisa banget. Pagernya nggak usah ditutup aja, nggak apa-apa. Yaudah. Nanti biar Pak Udin aja yang ngutup. Udah sayang, bye-bye. Bye-bye. Yakin gak ya aku sama pernikahan ini? Sampai saat ini aku masih belum bisa sayang sama Ade. Tapi kita udah langkah jauh kayak gini. Ya Allah. Persis apa yang kamu minta? Ini rumah Ferry. Kenapa Ferry nyari tempat yang lumayan jauh sih? Dia emang pengen menghindar dari kamu, pengen lupain kamu. Jadi dia gak mau melihat tempat yang pernah ada sama kamu. Makanya dia menjauh. Udah masuk. Eh, Ki. Apa? Adel baru aja pulang. Kamu jauh-jauh dari sini ngapain? Tumben-tumben. Aduh. Siapa? Apaan kamu ngajak dia sih?
takutin gak? Oke. Fer, aku pengen kita balik kayak dulu. Jawab dong, Fer, jangan diem. Kenapa baru sekarang? Ya, aku pikir dengan aku diem, aku bakal bisa ngelupain kamu. Tapi aku gak bisa. Gak bisa? Gak bisa ngelupain aku? Kamu ingat? Kamu udah bikin aku hancur. Aku tahu, Fer. Itu yang ngebuat aku gak bisa cepet ketemu kamu. Tapi hari ini aku memberanikan diri ketemu kamu. Karena aku pengen kita baik-baik aja kayak dulu. Kenapa? Kenapa baru sekarang? Kamu udah ditinggal sama calon tunangan kamu? Atau udah nikah terus kamu dicerai? Kamu balik lagi sama aku. Bukannya seperti itu dari dulu. Kamu gak bisa ngomong hal yang lebih baik dari ini, Man. Kamu yang ngajarkan aku kayak gini. Kamu yang ngajarkan aku kayak gini. Oke, aku dulu salah. Aku salah udah kayak gitu, Fer. Tapi please, Fer. Aku pengen kita balik kayak dulu lagi. Kamu masih sayang kan sama aku? Iya. Yeah. Ya, aku masih sayang sama kamu. Aku juga masih sayang sama kamu. Aku gak bisa ngelupain kamu, Fer. Tapi aku gak bukan kamu. Yang mudah ngelupain orang lain. Hanya demi... demi harta. Aku bukan kayak gitu. Oke, aku masih sayang sama kamu. Tapi aku harus ada orang lain yang udah aku... aku anggap itu tanggung jawabku. Orang lain? Aku udah menikah. Karena aku tahu kamu. Gak mungkin. Gak mungkin secepat itu kamu ngelupain aku, ya kan? Karena aku tahu kamu dari dulu, kamu tuh sayang banget sama aku. Ya, yeah, sampai sekarang aku sayang sama kamu, Vi. Ya udah. Apa? Apa yang dulu kamu dari... nyuruh aku batalin pernikahan aku? Tinggalin aja, Fer. Masih mau nikah kan? Belum nikah kan? Oke, kita gak balik ya. Gak segampang itu. Kamu tahu aku. Aku punya tanggung jawab di sini. Tanggung jawab sama calon istri aku. Tanggung jawab sama keluarganya. Tanggung jawab sama keluargaku. Terus kamu gimana? Aku gak bisa. Aku gak bisa tanpa kamu, Fer. Kamu datang ketika aku sudah kayak gini. Gimana ketika aku waktu masih di bawah kayak dulu? Aku gak butuh. Sekarang kamu bilang gak butuh. Padahal aku milih kamu lebih baik miskin aja dan bisa balik sama aku. Gak seperti itu. Tinggalin, Fer. Aku kayak gini. Aku pengen buktiin sama orang tua kamu. Sama kamu. Aku bisa kayak sekarang. Oke, aku makasih banyak. Dari situ aku bisa kayak sekarang. Fer. Dari dulu. Posisi kamu di hati aku gak pernah tergantikan. Gak pernah berubah, Fer. Aku tahu aku lihat kamu kayak gini. Kenapa kamu ngomong sekarang kayak gini? Kamu dulu seenaknya bilang sama aku. Kamu tusin aku demi papa kamu. Demi tunangan kamu. Vi. Siapa yang jahat di sini? Siapa yang jahat? Oke, kamu jahat. Tapi kali ini kamu yang jahat, Mar. Kamu bilang aku jahat. Kamu bilang aku jahat. Aku satu bulan kayak orang gila. Aku gak pengen lihat kamu kayak gitu. Kamu pikir aku gak hancur lihat kamu kayak gitu? Sama. Kamu datang sama tunangan kamu. Kamu pengen ngeliatin sama aku. Kalau kamu ada udah ada orang lain yang lebih baik dari aku. Itu Fer, gak gitu. Fer, balik ya. Fer, balik ya sama aku, Fer. Fer, aku sayang banget sama kamu. Aku gak bisa tanpa kamu, Fer. Telat sih. Udah telat.
Semuanya udah telat. Ya terlambat. Kamu tinggalin perempuan itu. Sama. Ketika aku dulu pengen ketemu sama orang tuamu, ngebuktiin kalau aku bisa dapetin kamu lagi. Apa yang kamu lakuin? Kamu lakuin apa ke aku? Kamu nyuruh aku nyari yang lain. Aku salah. Aku salah, Ben. Aku salah, Ben. Mungkin kamu emang marah, tapi aku yakin. Aku gak marah. Aku sadar ngomong kayak sekarang. Aku sadar. Oke, aku pulang. Nanti aku pasti balik lagi ya. Oke. Aku tunggu kabar baiknya ya. Halo. Iya. Feri udah mau berangkat. Iya, Gi. Aku udah di depan rumahnya kok. Dibayar tunai. Saat terima nikah dan kawinnya, Adelia Yanuar binti Rahmat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana? Sah? Sah!